Ini merupakan satu film dari Omnibus yang salah satunya sutradaranya adalah Anda. Tahu gua, Anda itu emang dari dulu dia udah emang doyan banget sama sinematografi. Ya, itu dia. Menjadi tokoh utamanya sendiri si gadis Indigo ini, tapi juga saya mendirect. Ini adalah fokus yang harus saya bagi dua gitu kan, di antara saya fokus menjadi pemain dan fokus menjadi sutradara. Tapi kalau misalnya dibandingin, dua-duanya punya kenikmatan yang berbeda. Jadi kalau jadi pemain merasa puas, merasa nikmat untuk memerankan satu karakter, satu peran. Tapi menjadi director adalah bisa puas memvisualisasikan sesuatu, apalagi yang sudah dinyatakan menjadi gambaran yang bisa orang tonton. Itu beda lah rasanya. Kalau di film ini, dari judulnya aja kan teman bayangan ya. Jadi memang si perempuan Indigo ini memang memiliki teman bayangan. Kalau menurut aku sih, teman bayangan itu keluar pada saat dia pengen punya orang yang ada di samping dia itu seperti itu. Dia itulah sosoknya yang diperankan oleh Fly gitu kan. Dia punya kekuatan pikirannya. Makanya di sini tuh ada kekuatan istimewa yang sebenarnya dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya gak di sini. Ini karakter gue namanya Titan, dan yang kebetulan adalah sosok cowok yang bisa dibilang playboy, sutil, tapi sebenarnya enggak juga. Playboy kayak gini tuh abang gue banget, makanya gue langsung kayak nanya sama abang. Sel, nih mana Sel? Buat apa? Buat jadi lu? Gitu loh. Dan gue sangat senang sih dengan karakternya. Indigo tuh banyak macam-macam gitu ya. Macam-macamnya itu banyak, kayak mungkin ada yang dia ahlinya bisa dengan pikiran dia. Dan yang aku tahu sih yang pasti Indigo itu orang yang nggak pernah bisa diatur. Sebenarnya Angel ini tuh adalah sosok pelindungnya si Anda. Jadi apapun yang terjadi sama Anda, itu ada satu sosok malaikat ini yang ada selalu di sampingnya dia dan akan selalu melindungi dia apapun yang terjadi sama Anda. Alhamdulillah sih sampai detik ini saya bisa memerankan dua karakter tersebut gitu ya. Karena memang dibantu dengan tim yang solid juga gitu kan. Ada Astrada saya yang selalu ngingetin, ada Pak Yadi juga. Jadi saya beruntung banget lah dari mereka. Jadi mereka bisa membantu saya. Yang pasti sih, kalau menurut aku, cintai dulu apa yang dia kerjakan. Karena dari mencintai pekerjaan itu, kita akan dibawanya itu akan enjoy. Itu sih yang paling penting. Karena dari enjoy itu kita akan semangat, kita akan berkreasi lebih. Thank you semuanya.